Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel HRC Sport ya. Oke, kita akan mencoba bocap 500cc FX Airgun. Nanti kita akan coba di sana. Nah, yang ada putih-putih kertas putih itu, nanti kita cek dari sini jaraknya berapa ya. Jaraknya 50. Oh, nyerempet apa ini? Jarak 50 ya. Oke, kita akan tes groupingnya pakai KGS. Nimis KGS bocap 500cc. Oke, selamat menyaksikan. Oke, sudah kita coba ya. Ntar saya kecilkan dulu zoomnya.
dipertahankan ya. Nggak mau dikecilin nih zoomnya, zoom. Oh, angel. Nah, ini pakai GIS. Coba kita cek ya jarak. Ucap 500. Jaraknya 50. Bentar ya, saya matikan dulu bentar biar zoomnya mengecil. Oke, dilanjut. Tadi kamera agak mau mengecil ya. Oke, untuk speknya ini laras 60 cm sudah di upgrade pastinya ya. Laras 60 cm OD14, serombongnya OD19, tabung jenong 500 cc. Untuk pengisian ada di sebelah kanan ya, kiri. Sudah pakai mini coupler stainless. Cancel kokangnya di sebelah kiri belum terpasang, kurang fokus. Nah, ini relnya 11, maksimal pengisian di 2700 kali per 4,5 setelah ampere belakang ya. Sudah terdapat safety meter ya, itu juga sudah di analdes warna merah. Itu pakai setelan pipi. Bocap FX Airgun yang sebelah kanan FX Crown. Mimis pakai GS. Nah, coba kita ulangi jarak. Nah, tadi enggak mau dikecilin zoomnya. Oke, bentar. Jarak 51 meter ya. Oke, habis ini nanti kita akan ke sana ya. Lihat groupingnya dari bocap FX 500 cc. Sudah di upgrade larasnya, yang pastinya tinggal pakai. Oke, untuk harga 3.300, nanti dapatnya tas, magasin, tali, dan peredam. Peredam juga sudah disenterkan. Bagi kalian yang berminat bisa langsung hubungi WA yang ada di pojok gambar ya. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk groupingnya ya, ini ya grouping bocap 500 cc. Jari, anggap aja dua jari ya. Sebagai perbandingan, saya bawa koin 500 rupiah ya. Oke, ini sebagai perbandingan saja. Bagi kalian yang berminat
bisa langsung hubungi WA yang ada di pojok gambar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.